Angin puting beliung dahsyat terjadi di Desa Malalan, Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Selasa, 18.20/2022. Video yang diunggah akun @emhegaega mengiga, tampak puting beliung memporak-porandakan atap rumah warga. Awalnya pusaran angin puting beliung terlihat berada di atas laut pantai Malalan, beberapa detik kemudian puting beliung menepi dan menggasak perkampungan dekat pantai. Tampak perekam video ikut panik dan berlarian menyelamatkan diri, sambil terus merekam kejadian hempasan puting beliung menghantam atap rumah yang berada di depannya hingga roboh. Sapuan puting beliung yang menerbangkan atap rumah warga dengan durasi 10 detik ini sangat dahsyat sekali. Berjarak 20 detik dari robohnya rumah, perekam video melihat lagi pusaran puting beliung ada lagi di atas air laut pantai Desa Malalan. Semoga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dihimbau agar kita tetap waspada dengan situasi cuaca yang sangat ekstrim sekarang. Itu lagi yang lebih kencang.